Rekan-rekan media, jadi pada kesempatan sore hari ini mendapatkan informasi ada kejadian anak tenggelam di sungai. Kejadian tersebut jam 13.00. Jadi tiga orang anak bermain di sungai. Nah, kebetulan mereka bermain di sebelah itu, di bawah pohon itu. Mereka satu orang kepleset, satu orang juga kepleset, namun yang satu orang ini bisa menyelamatkan diri, yang satu orang tidak bisa berenang, tenggelam hingga sampai saat sekarang ini belum diketemukan, namun tetap dilakukan pencarian dari tim Basarnas. Sudah siap, sudah melakukan pencarian di sekitar area Sungai Bengawan Solo ini. Beberapa kemungkinan memang ada pusaran atau palung yang di situ dimungkinkan bisa menahan korban, bisa juga ada di sekitar situ. Jadi ada dua kemungkinan, satu bisa sudah karena arus saat ini cukup lumayan deras, kami bersama tim SAR gabungan saat ini melakukan penyelaman kurang lebih 500 meter sampai dari LKP. Kemudian setelah nanti dari tim penyelaman sudah dilakukan, nanti kita evaluasi kalau memungkinkan nanti kita susur sungai kalau dimungkinkan untuk mengoptimalkan pencarian pada hari ini. Tim SAR gabungan kami, tim SAR gabungan dari Basarnas TNI Polri bersama seluruh potensi SAR yang ada di Solo Raya. Jadi Solo Raya untuk potensinya ada di Solo Raya. Tadi arusnya itu tadi kekuatannya sampai seberapa pada saat kejadian ini tadi? Untuk arusnya belum. Jadi memang terjadi peningkatan cukup karena kemarin ada hujan yang cukup lebat dari jam 1 siang sampai jam pagi. Jadi makanya arus pada siang hari ini sampai saat ini memang cukup deras. Jadi cukup kenaikannya cukup tajam. Yang penting yang bisa kita lakukan kita optimalkan pada hari ini, kita optimalkan. Memang ini sudah dilakukan mungkin pencarian di mana? Belum. Jadi untuk saat ini kita lakukan tim penyelaman. Kemudian untuk yang ada di Sragen maupun Ngawi sudah standby. Jadi tim SAR yang ada di Sragen, Ngawi untuk melakukan pencegatan sudah kita laksanakan. Sudah teman-teman dari potensi SAR yang ada di sana sudah ready. Jadi makanya ini kita kolaborasi bersama seluruh tim yang ada.